kembali bersama iRadio OUM. Jika sebelum ni kita bersama salah seorang graduan OUM iaitu Inspektor Samsudin A. Rahim, sekarang kita bersama seorang lagi graduan OUM yang juga merupakan seorang anggota polis ya, daripada Balai Polis Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Saya bersama dengan Inspektor Ashokan Ramasamy. Jadi sebelum kita teruskan dengan temubual ni, boleh tak Inspektor Ashok, Inspektor Ashok, sorry, kongsikan dengan kami, semasa belajar di OUM, apakah pengajian yang diambil, kursus pengajian yang diambil? Okay. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Ketua Polis Balai, Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Okay. Semasa saya membuat pengajian di OUM tahun 2005, saya telah mengambil bidang Business in Management. Iaitu pengurusan dalam perniagaan. Okey, jadi mengapakah dalam banyak-banyak IPT yang ada di Malaysia ni, mengapakah OUM yang menjadi pilihan Inspektor Ashok untuk menyambung pengajian? Sebelum saya memilih OUM, saya telah buat study atau kajian banyak universiti melalui website, di mana waktu pembelajaran terutama dalam hujung minggu, masa yang fleksibel. Okay. Saya dapati banding dengan universiti lain, OUM lebih fleksibel, lebih mudah bagi saya. Kalau yang universiti lain yang menawarkan kursus yang sama, tapi waktunya saya dapati dia bertembung dengan waktu kerja saya. Malumlah sebelum ini saya bertugas di Kuala Lumpur, jadi saya selalu terpaksa terlibat dalam tugas-tugas operasi hujung minggu. So apabila saya dapat tawaran belajar di OUM, saya dapati dia punya masa pembelajaran yang ditawarkan di OUM memang amat sesuai dengan kehendak saya. Dan saya difahamkan melalui setelah menamatkan pengajian di OUM, sebenarnya Inspektor Ashok telah mendapat kenaikan pangkat, dan adakah itu merupakan salah satu daripada hasil pengajian di OUM ataupun bagaimana? Memang benar. Perkara ini saya memang tak nafikan. Sebelum ni saya punya kelulusan adalah kelulusan STPM sahaja, di mana saya asal ini saya punya pangkat ialah daripada constable. Okay, saya telah masuk ke perkhidmatan polis pada 1987 daripada pangkat yang paling rendah iaitu constable. Kemudian dinaikkan pangkat kepada lance corporal, ke corporal, dan seterusnya pangkat yang terakhir sebelum menjawat jawatan sebagai pegawai polis, sebagai seorang pegawai kanan polis, ialah pangkat detective sergeant, iaitu di Ibu Pejabat Kontijen Kuala Lumpur. Okey, dalam masa saya di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, dah sebelum ni dah dua kali saya mohon menggunakan kelulusan STPM, tapi malangnya saya tak berjaya. Jadi saya percaya disebabkan oleh kelulusan akademik saya masa itu memang tak cukup. Jadi saya membuat keputusan saya perlu memajukan diri dalam kerjaya saya. Maka saya pun dah pilih OUM untuk lanjutkan pelajaran, dan saya berjaya lah. Okay, berjaya mendapat saya punya convocation pada tahun 2010, dan seterusnya menjawat jabatan sebagai pegawai kanan polis. Okey. Sepanjang pengajian Inspektor Ashok di OUM, adakah teori-teori ataupun perkara-perkara yang dipelajari sepanjang pengajian itu dapatkah diaplikasikan dalam kerjaya Inspektor Ashok? Okey. Memang benda ni saya tetap nafikanlah. Jadi memang sedikit sebanyak tu dalam bidang pengurusan, macam mana kita nak menguruskan tu sesuatu benda dengan cara sistematik. Okey, sebelum mengurus apa yang kita perlu lakukan. Memang sedikit sebanyak dia bantu. Jadi dalam banyak-banyak perkara yang Inspektor Ashok mungkin melalui di OUM sepanjang bergelar sebagai student OUM atau pelajar OUM, apakah perkara yang paling Inspektor Ashok suka mengenai OUM? Tutorials ke, library ke, mungkin the learning materials ke? Okay, saya memang amat suka dengan terutama apa nama kita punya OUM punya library. Okay, dia punya waktu saya rasa waktu bila-bila masa kita boleh masuk, terutama masa exam dia memang panjang, dia akan panjangkan waktu pokoknya sampai pukul 9 malam. Tak silap saya. Betul. Lepas tu kalau kita nak minta extendkan masa dia, memang dia orang bagilah. So itu salah satu perkara lah yang paling suka. Yang kedua,
saya tengok kita punya pensyarah semua is they are very friendly. Mm-hmm. UUM punya pensyarah. Mm-hmm. Masa saya kelas saya dekat UKM Bangi. Mm-hmm. Memang dia orang saya tengok tak ada yang very action, tak ada yang sombong. Mm-hmm. Saya rasa boleh dia orang boleh lah boleh berkawan dan apa-apa yang tak faham tu saya rasa kita boleh damping dia dan mm-hmm. tanya dia. Mm-hmm. Dia kan memang banyak bantu kita mm-hmm. dalam selesaikan masalah kita terutama dalam selesaikan kita punya tugasan kita mm-hmm. assignment mm-hmm. Dia orang ada yang ramai bantu saya mm-hmm. Okey, sepanjang pengajian Inspektor Tashuk di UUM dan ini sebenarnya merupakan salah satu daripada common denominator di antara pelajar-pelajar UUM, mereka berkerjaya, mereka berkeluarga, lepas tu mereka menyambung pengajian lagi. Hmm. Jadi bagaimanakah Inspektor Tashuk sendiri membahagikan masa, bagaimanakah untuk membahagikan masa untuk kerjaya, untuk keluarga dan untuk pengajian? Okey. Memang masa dalam sehari itu 24 jam. Memang tu kalau orang tanya mana pun memang tak akan cukup masa uh-huh. tu. So kita lah kena cari jalan uh-huh. macam mana nak gunakan masa tu sebaik mungkin. Uh-huh. So jika kita soalkan setiap orang apa sebab tak siap kerja ke apa ke sebagainya, memang uh-huh. dia lah suka bagi alasan. Uh-huh. Bagi saya tak ada alasan yang boleh beri. Uh-huh. Semuanya adalah alasan tu adalah dalam diri kita. Uh-huh. Sama ada kita nak capai atau tidak nak capai. So kita berusaha uh-huh. walaupun gagal sekali kita berusaha lagi uh-huh. sampailah kita berjaya uh-huh. jangan putus asa uh-huh. Okey, jadi sepanjang pengajian ataupun sebelum sebelum membuat keputusan untuk menyambung pengajian tu, apakah respons family Inspektor Tashuk bila Inspektor Tashuk kata look I want to further my studies macam tu? Okey, pada awalnya isteri saya lah uh-huh. saya terpaksa bagi tahu yang sebenar. Isteri saya memang berbantah. I see. Bantah sebab saya memang dengan kesibukan tugas sebagai mm-hmm. anggota polis dekat Kuala Lumpur. Mm-hmm. So, di mana masa saya bersama sekeluarga memang ada kurang mm-hmm. selalunya. Dah balik lewat pagi, betul. Bangun lagi pergi kerja, dia tak ada. Mm-hmm. Kadang-kadang jumpa pun malam. Malam saya balik, dia tidur. Awal pagi dah keluar. Keluar lagi, dia pula bangun keluar kerja. Jadi memang ada halangan, isteri saya memang bising kan. Mm-hmm. Memang, so macam mana pun saya tabahkan diri kita, mm-hmm. diri saya. Mm-hmm. Walaupun ada halangan, saya tetap akan mencapai matlamat saya. Mm-hmm. Saya tetapkan satu formula aja. Mm-hmm. Dalam bahasa Inggeris orang kata, do or die. Mm-hmm. Okay, itu saya punya formula. Do or die. So, biar kita berenang lah. Kalau kita berenang, uh-huh. jangan kita tenggelam. Uh-huh. Kita usaha uh-huh. sampai kita berjaya. Mhm. Okey, jadi dalam menghadapi macam-macam cabaran ni dalam kerjaya sendiri yang sibuk yang tak tentu masa dengan keluarga, dengan pengajian lagi. Jadi macam mana Inspektor Tashuk memotivasikan diri sepanjang tempoh pengajian? Okey. Matlamat saya mesti nak naik atas pentas. Uh-huh. Nak ambil dia punya scroll dia. Uh-huh. Saya nak rasa dia. Uh-huh. I dah tengok banyak kali uh-huh. orang pergi. Uh-huh. Bila nama dia terpanggil, uh-huh. saya tengok dia orang, I nak tahu macam mana rasa dia. Uh-huh. Okay. Begitu juga saya nak nama saya pun dipanggil di atas pentas. Bila dipanggil, saya kena bagi tahu. Saya punya bulu rumah naik. Mm-hmm. Saya memang rasa terpegun. Mm-hmm. Bila dipanggil nama mm-hmm. sebut, saya bayangkan diri saya, ada tak? Betul ke saya ni? Saya kadang-kadang cubis dengan saya, betul ke saya ni atas pentas atau mm-hmm. tidak? Sebab saya rasa ada yang kawan saya yang tagih diri pun ada, dia orang tak mm-hmm. boleh cope up. Mm-hmm. Ada yang tak boleh cope up, ada yang tagih diri. Tapi saya selalu jumpa dia orang, saya bagi motivasi kan dia orang. Mm-hmm. Lagi 2 tahun saja. Lagi 2 tahun. Tak salah kalau gagal mata pelajaran tu, tak apa. Ambil lagi, ulang mm-hmm. lagi next semester. Mm-hmm. Ulang lagi. Mm-hmm. Ulang lagi. Kita akan tentu akan berjaya. Mm-hmm. Okey. Jadi sepanjang tempoh pengajian tu, apakah strategi Inspektor Tashuk dalam belajar? Apakah strategi belajar Inspektor Tashuk? Mm-hmm. Okay. Bagus soalan ni. Mm-hmm. Okey. Yang ini soalan ni bukan saja untuk bekas-bekas pelajar lah. Mm-hmm. Semalahan yang masih lagi dalam uh-huh. yang teruskan pengajian dalam OUM. Okey. Uh-huh. Strategi yang saya gunakan ialah uh-huh. okey, yang ini saya rasa kalau orang ambil perhatian lagi bagus. Uh-huh. Sebaik saja dapat assignment, uh-huh. saya rasa saya lah orang yang pertama sekali muat turun assignment dia. Uh-huh. Dalam kelas pertama, semester pertama saya jumpa uh-huh. Dalam kelas saya terus angkat tangan. Uh-huh. Pada kita punya pensyarah. Uh-huh.
saya tanya, walaupun dia beritahu, boleh kita bincang dalam next class? Saya kata, tuan ataupun cik, boleh kita mulakan awal dulu? Sebab saya kena siapkan 3 assignment, masa dia singkat. Kalau kita mulakan awal, saya nak tahu apa kehendak soalan ni, kadang-kadang tak faham, apa kehendak pensyarah. Kadang-kadang pensyarah ada yang detail, 20 muka surat, 30 muka surat. Ada yang ada kata, saya nak ringkas, padat, 10 muka surat. So, taktik yang saya gunakan, saya mulakan awal. Saya tersimpan sampai last minute, tiga-tiga nak siap, memang dah pening kepala, memang sakit kepala. Saya bawa sikit ni, cari bahan. Dari merata tempat, terutama saya akan pergi kepada OEM library. Saya tahu buku tu ramai pelajar nak ambil. Saya ambil awal. Pinjam dulu, okay. Saya ambil dulu awal. Saya ambil awal, saya pinjam 2-3 buku, simpan reference. Lepas tu yang apa nama journal ke, artikel ke, internet ke, semua bahan saya cari. Saya cari, lepas tu saya akan adakan kelas, sekitar booking kelas yang apa, bilik dekat library tu kan. Bilik yang yang boleh buat perbincangan tu kan, kita booking masa dia. Kita ramai-ramai kumpul. Kita punya kelas ada lebih berbanding 3-4 orang. Kita kumpul dalam tu. Kita buat, okay, ini point dia, ini point dia, ini point dia. Kita share the idea. Lepas share itu, saya dah draftkan demi assignment. Sebelum tarik submit assignment tu, saya jumpa lagi pensyarah. Okay, saya akan pastikan, kalau markah diberi 20, saya mesti nak 18. I see. Saya tak nak 15. 15, saya kata, saya tak puati. Tak puati. Sebab saya tahu, final bukan senang. Betul. Final memang susah. Pada saya lah, pada orang lain tak tahulah. Sebab seboleh-bolehnya, carry mark saya nak maksimum. Yang boleh bantu saya dalam dalam final. Jadi, saya bagi draft dulu pada saya punya apa pensyarah. Saya kata, tuan, tolong sikit. Boleh tak tuan, tengok sikit sepintas lalu. Ada yang poin-poin yang terkena, saya terkeluar daripada tajuk ke, boleh perbetulkan balik. Dia beritahu, okay, ini boleh, ini kena ubah, ini ada keluar daripada ni. Draft dulu. Dia komen sikit, saya balik, betulkan balik. Lepas tu pada hari yang sepatutnya hantar assignment, saya akan hantar pada tepat pada masanya, tak ada masalah. Jadi dengan cara ni dia telah saya nampak membuahkan hasil pada saya. Di mana apabila mendapat markah assignment, saya percaya saya dapat markah yang tertinggi. Selalunya kalau 25 saya akan dapat 22. Itu cara saya, taktik yang pembelajaran yang saya gunakan. Jadi sebenarnya study group tu merupakan salah satu daripada cara Inspektor Ashok juga belajar di OEM. Yes, memang. Tempat dia kebanyakan masa kita booking dekat OEM punya library. Yang pertama, kadang-kadang kita booking dekat KFC, Kuala Lumpur lah. Kita buat selalu buat dekat Brickfield punya KFC ke. Okey, kita buat atas sekali lah tempat tu. So, di mana setiap orang diberi satu topik. Contohnya, bab 1 saya cover. Bab 2 kawan saya cover. Bab 3 dia cover. Setiap orang kena persembahkan. I see. Okay. Dengan nota. Kalau kita nak cover 5-5, tak ada masa cukup kan. Jadi kita cover, bagi nota dia, soalan kita ambil ringkas, poin-poin dia, balik exam. Dekat dewan periksaan, memanglah kita kadang-kadang tengok soalan, ada keluar tu, okeylah. Okey. Jadi boleh tak Inspektor Ashok kongsikan dengan kami sepanjang pengajian ataupun mungkin dalam hidup Inspektor Ashok sendiri, siapakah inspirasi Inspektor Ashok dan mengapakah individu ataupun orang ni menjadi inspirasi Inspektor Ashok? Inspirasi pada saya. Okey. Di sini saya kena saya kena beritahu. Okey. Orang yang banyak membantu saya. Mencapai tahan ni, salah seorangnya ialah saya punya pensyarah. Nama dia Mr. Tinish. Mr. Tinish, dia menjadi tempat rujuk saya. I see. Okay, salah seorang lah. Okay. Boleh dikatakan dia lah yang banyak membantu saya. Selalu motivasikan saya. Apabila saya punya pointer dah turun ke apa ke, dia selalu motivasi. Dia kata, Ashok, macam ni saya selalu berkongsi. Katakanlah subjek matematik datang ditawarkan dua subjek. Saya matematik ni saya susah sikit kan. Saya fikir, okey, macam ni teknik dia, okey, kita gunakan okey matematik, pointer akan turun. Kita drop satu matematik, kita masukkan subjek yang ada karangan dia. Supaya pointer kita boleh maintain. So orang yang menjadi inspirasi salah seorang ialah saya Mr. Tinish.
Yang kedua, saya punya isteri dan anak dan my parents. Okay. Dalam banyak-banyak perkara yang Hizbah Tak Asyik lalui di OUM, apakah agaknya kenangan yang paling indah atau fondest memories yang Hizbah Tak Asyik lalui di OUM? Kenangan dia? Okay. Kenangan dia seolah-olah, walaupun saya usia dah 40 lebih, saya pakai beg sekolah macam ni, saya pergi belajar, saya imbas kembali sama saya belajar darjah form 1 form 2. Itu satu kenangan yang indah pada saya. Jadi saya anggap diri saya walaupun dah umur 40 lebih kan, bila pakai beg macam tu saya jadi macam student, jadi hero. Itu satu kenangan indah pada saya. Okey, jadi akhir sekali Inspektor Ashok, apakah nasihat Inspektor Ashok kepada para pelajar UUM ataupun mungkin alumni UUM, ada apa-apa nasihat ataupun pesanan kepada mereka? Okey, bagi mereka lah, terutama yang golongan yang sedang bekerja, okey, yang ingin memajukan diri dalam kerjaya dia, apa sajalah, sama ada swasta ataupun kerajaan. So saya nasihatkan mereka boleh pilih mana-mana universiti, tetapi OUM menjadi pilihan saya, sebab saya percaya timing yang ditawarkan terutama ujung minggu tu memang amat sesuai untuk semua golongan masyarakat. So berusahalah, jangan kita bila fikir sekarang ni muda-muda nak enjoy, enjoy. Lepas tu bila dah masa berlalu, umur dah 30 lebih, tak ada mood nak belajar. Itu saya tengok yang anggota saya balai yang muda-muda, umur dalam 20-an, 23, 24. Saya selalu tanya, sekolah sampai mana? Ada yang tingkatan 5, tingkatan 6. Saya beritahu, kenapa tak lanjutkan lagi pelajaran? At least sekurang-kurangnya minimum diploma, minimum diploma. Sekarang ni form 5, form 6 tak ada nilai. Itu cuma untuk nak dapatkan pekerjaan biasa saja. Jadi kita kena ada skill lebih. Kita kena ada lebih daripada orang lain. Biar kita lebih, lebih kita punya qualification orang lain, supaya kita boleh maju dalam kita punya career. Okey, terima kasih Inspektor Ashok, dan semoga ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pelajar OUM. Okey. Okey. Jadi terima kasih kerana mendengar segmen OUM Cast hari ini, dan teruskan bersama Ari di OUM untuk lain-lain segmen yang menarik.